Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau perbaikan handrem ya. Ini di sini ada masalah ya. Jadi ini supirnya ya atau drivernya minta dibenerin ya. Jadi ini ada kejadian ya. Jadi ini pas mobil berhenti ya. Ini ditarik handrem, tuh lampu indikatornya nggak nyala ya. Jadi lampu kontrolnya atau lampu indikator handrem tuh nggak nyala ya. Ini ya saya coba dulu nih. Ini saya kontak, tuh ya udah saya kontak. Handrem saya tarik nih, tuh nggak nyala ya. Jadi untuk handremnya itu mati. Saya turun lagi ya, tuh mati ya. Saya tarik, tuh tetap mati ya, nggak hidup ya. Nah ini malah ini aneh nih ya. Biasanya justru malah kadang-kadang untuk handremnya tuh nyala terus. Kalau pas mesin hidup atau pas di kontak on ya, ini kan indikator pada nyala ya. Ini kadang-kadang handrem nggak ditarik nyala terus. Tapi ini kebalikannya, justru malah ini ya, malah pas kita tarik tuh nggak nyala sama sekali ya indikatornya ya. Biasanya yang sering ini pas mesin hidup handrem nggak ditarik kadang-kadang nyala ya. Kalau seperti itu yang sering ya, kabelnya mungkin putus ya, kabel putus terus nempel ke bodi ya, nanti lampu indikator handrem nyala terus. Tapi itu nggak bahaya, itu kan mau apa maksudnya kabel massa ya, jadi nggak membahayakan, nggak, jadi nggak usah khawatir ya kalau handrem nyala terus. Tapi mungkin karena mungkin takut ya, jadi harus diperbaiki. Tapi ini aneh, jadi handremnya nggak nyala tuh indikatornya ya. Saya tarik nih, tuh nggak nyala ya, harusnya nyala ya. Ya ini saya matiin dulu ya. Kalau kayak gini ya, ini kejadiannya mungkin ya, ini lampunya mungkin putus juga bisa, yang pertama. Yang kedua mungkin kabel, ini kan ada kabelnya ya, kabelnya putus cuma nggak nempel ke bodi, jadi nggak nyala. Kalau nempel ke bodi nyala terus, tapi ini mungkin nggak nempel ke bodi ya. Aduh, kemungkinan masalah di ini apa, ini kan di sini ada semacam saklar ya, tuh nanti kita lihat aja ya. Saya buka dulu nih. Nah ini ada ini ya, ada semacam baut, tapi ini pakai ini, pakai plastik ya. Ini saya buka dulu. Long bro, pegang kameranya bro. Ini plastik ya, enteng nggak, berat nggak. Terus ini juga ada baunya, tapi ini udah nggak ada nih ya, udah hilang. Nah kita lepas saja. Nah ini semacam apa tuh, kayak saklar ya, tapi ini mining tuh. Ini udah saya tarik nih, tuh harusnya nyala ya, tapi di speedometer nya nggak nyala nih. Saya kontak tuh, tuh harusnya nyala ya. Ini saya udah tarik, harusnya nyala. Ini apa, ini macet bro tuh, harusnya ini tadi keluar. Kalau kita masukin, ini masuk ke dalam. Kalau ketarik dia keluar, tapi ini enggak gerak nih tuh. Itu juga masih mati tuh ya, enggak nyala ya. Nanti ya, nanti saya coba ya, ini macet bro. Jadi saya coba semprot pakai WD, terus saya gerak-gerakin ya biar main. Tapi kalau tetap nggak bisa, ini harus diganti ya. Tapi ini jangan rusak, tapi mungkin kena kotoran atau pernya ada kotoran. Ini kan ada pernya nih, jadi bisa main ya. Saya mau coba semprot pakai WD dulu nih. Terus kita gerak-gerakin ya biar main nih. Ini macet bro, tuh keras. Jadi masuk ke dalam terus, nggak mau gerak. Masih keras. Kalau saya lepas kelamaan, semprot aja nih pakai WD ini.
ikhtiar main bro ya. Ini belum main tuh, masih seret. Kita tekan aja tuh. Tuh kan udah mulai tuh bu, tuh kan mulai main tuh. Tapi ini belum nyala nih, soalnya masih macet ya. Kita tekan terus nih. Ini semprot lagi ya. Ini udah mulai gerak ya. Tamin tapi dikit. Nah, itu kan udah keluar tuh. Masih agak ini, bro. Tuh, kan udah keluar tuh kan. Tuh kan. Tuh udah main. Ini kan udah main tuh. Masih seret, bro. Nah, tuh ya, udah main tuh. Nah, ini udah menyala pasti nih. Tuh kan, nyalakan. Nah, ini udah landar tuh. Ya, ini kalau saya tekan mati nih. Saya lepas, nyala. Tuh kan, saya tekan lagi. Mana? Nah, mati tuh. Saya lepas, nyala lagi tuh ya. Ini ya, udah lancar tuh bro. Ini tadi karena apa? Karena banyak kotoran ya. Ya, saya turunin. Nah, tuh mati kan. Saya tarik remnya, nyala. Tuh. Ya. Posisi turun, mati. Kalau saya tarik lagi, nyala. Ini nyala nih. Tuh ya. Saya turunin. Tuh. Saya tarik. Nah, tuh kan sekarang udah benar ya. Jadi tadi karena apa? Ini cuma seretnya. Ini bisa semprot pakai WD ya, tuh WD-nya tuh ya. Ini jadi ini yang hitam-hitam ini di dalamnya ada pernya nih. Ini main. Cuman tadi mungkin kena kotoran ya. Soalnya kan di sini pasti banyak lah, soalnya jarang kena cucian nih, mungkin banyak debu masuk jadi macet tuh. Sekarang udah lancar tuh ya. Tuh, nah ini ya. Nah, ini misalkan kayak gini supir nggak usah khawatir ya, biasanya ini macet ya. Kalau enggak kabelnya putus, cuma nggak nempel bodi. Kalau putus nempel bodi, nah ini akan nyala terus ya. Tapi ini kan tadi kan nggak putus ya, ini cuman semacam switchnya saklar tuh tadi nggak mau gerak tuh. Sekarang udah bener tuh ya. Tuh kan. Tuh yang hitam tuh main kan. Ya udah selesai, tinggal kita pasang lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.